Halo guys, jumpa lagi dengan PESMOB. Oke guys, pada kesempatan kali ini gua mau infokan buat kalian guys. Ini info yang wajib banget kalian tahu guys. Ini adalah ada event di mana ini Konami lagi bagi-bagi bonus guys. Nah, bagaimana cara buat dapatkan bonus tersebut ya guys ya. Oke. Di sini nanti bakal gua jelaskan ya guys ya, tapi alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel PESMOB dan like video ini jika memang bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa juga kalian follow Instagram PESMOB Indonesia guys. Instagramnya ada di deskripsi ya. Oke, langsung aja. Nah, di sini tanpa basa-basi gua langsung bahas. Ini adalah berita di tanggal 15 September ya guys ya. Nah, di sini ada judulnya itu yaitu Tatkan Datamu untuk mendapatkan koin My Club dan agen spesial, guys. Kami sedang menyelenggarakan kampanye untuk mendorong pengguna agar menautkan data mereka sebelum peluncuran eFootball PES 2021 untuk perangkat seluler di bulan Oktober. Menautkan data adalah cara untuk memastikan proses peralihan PES 2020 dan PES 2021 berjalan sebaik mungkin. Cara ini juga memastikan kamu dapat memulihkan akun dengan lancar apabila terjadi sesuatu pada perangkat milikmu. Nah, sebagai imbalan, menautkan data melalui ID Konami atau Google Play, Android, atau juga di iOS juga bisa ya guys ya. Ini sama ya guys ya. Selama periode kampanye akan menghasilkan agen spesial yang dijamin dapat merekrut pemain legenda. Kamu juga dapat memperoleh hingga 100 koin My Club. Lihat informasi selengkapnya di bawah. Nah, jadi ini banyak rewardnya ya guys ya. Nah, di sini periode kampanye tersedia hingga tanggal 7 bulan 10 2020. Di sini ada instruksinya. Hadiah dibagikan dalam 3 putaran agar semua berkesempatan untuk menautkan data. Setiap putaran dimulai bersamaan dengan awal pemeliharaan rutin. Jadi pastikan datamu ditautkan sebelum pemeliharaan dimulai agar kamu memenuhi syarat untuk menerima hadiah. Mulailah lebih awal dan tautkan datamu sebelum putaran 1 dimulai agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah di putaran di setiap putaran. Nah, jadi putaran pertama ini akan berlangsung di tanggal 17 September ya guys ya. Dan sebelum tanggal 17 September itu kalian sudah harus menautkan data ID Konaminya ya guys. Jika kalian belum menautkan data ID Konaminya maka kalian tidak akan mendapatkan rewardnya ya guys ya. Lalu putaran kedua ini akan berlangsung di tanggal 1 Oktober, kita dapat 50 koin juga. Dan putaran terakhir ya guys ya, atau putaran ketiga ini berlangsung di tanggal 8 Oktober ya guys ya, yaitu agen spesial legend guys. Nah, di sini memeriksa apakah datamu telah ditautkan. Nah, kalian bisa buka di dalam game ya guys ya, itu menu ekstra dukungan lalu data tautan. Nah, di sini juga untuk cara menautkannya ada guys, sama ya. Jadi kalian buka ekstra juga dukungan lalu data tautan dan pilih tautan data menggunakan Google Play atau tautan data menggunakan ID Konami. Tapi gua sarankan ini gunakanlah tautan data dengan ID Konami ya guys ya, karena lebih aman ya guys ya kalau dengan tautan data ID Konami ya guys. Di sini juga sebagai bonus tambahan, menyelesaikan pencapaian data tautan ID Konami akan menghasilkan hadiah 250 koin My Club. Jika tidak ada alasan untuk tidak menggunakan kesempatan ini untuk menautkan datamu. Jadi ini yang 250 koin ini memang buat user atau player baru ya guys ya. Player baru yang baru menautkan ID Konami ini bakal dapat 250 koin ya guys ya. Kalian nanti bisa klaimnya di pencapaian ya. Jadi jika kalian player baru,
kalian bisa dapatkan 250 koin plus 50 koin di putaran pertama, lalu 50 koin di putaran kedua, guys. Jadi totalnya 350 koin kalian bisa dapatkan, guys. Plus agen special legend ya, agen special legend yang dijamin legend ya, guys ya. Nah, jadi di sini ditambah 50 koin ini untuk player baru, ini sangat menguntungkannya ya, guys ya. Jadi kalian bisa dapat 350 koin, guys, plus agen special legend. Nah, di sini juga ada catatannya, guys. Pengguna yang telah menyelesaikan pencapaian data tautan ID Konami masih bisa menerima hadiah selama kampanye ini. Jadi jangan khawatir ya, buat kalian yang memang sudah menautkan datanya dan sudah mengklaim 250 koin My Club tersebut, ini masih tetap bisa mendapatkan reward dari kampanye ini, guys. Jadi kalian tetap bisa dapatkan 50 koin lalu ditambah dengan agen special legend ya, walaupun kalian sudah menautkan data ID Konaminya ya, guys ya. Jadi event ini berlaku buat kalian atau player-player yang sudah menautkan data ID Konaminya ya. Nah, di sini jadwal acara ini udah biasa ya, jadwal-jadwalnya itu ya. Di sini gua bakal jelaskan ya, buat yang memang belum paham atau belum mengerti buat cara tautkan datanya, guys. Nah, di sini gua langsung masuk ke game, kita menuju menu ekstra, lalu pilih dukungan. Di sini dukungan, dan di sini ada data tautan ya, guys ya. Nah, di sini jika menautkan data, kamu bisa menransfer akunmu dan bermain di perangkat yang berbeda dengan menggunakan data saat ini. Nah, di sini jika memang kalian sudah ditautkan, maka di sini akan ada centang warna hijau, guys, atau tanda centang warna hijau. Ini artinya kalian sudah menautkan data ya. Jadi yang sudah menautkan data pun, kalian akan tetap dapat reward-reward dari kampanye ini ya, guys ya. Nah, di sini jika memang yang belum menautkan data, maka keterangannya tidak ditautkan ya, guys ya. Kalau ini kan sudah ditautkan dengan simbolnya centang warna hijau ya, guys ya. Jadi mudah banget, nanti kalian tinggal di sini tautkan data menggunakan ID Konami ya, karena di sini gua udah tautkan datanya. Jadi di sini sudah berubah statusnya ya, guys ya, ditautkan. Jadi gua pun masih bisa mendapatkan reward-reward dari kampanye ini, guys, karena kampanye ini memang buat player-player yang sudah menautkan data. Nah, di sini gua mau kasih gambaran ya, guys ya, kasih gambaran buat agen special legendnya ya, guys ya. Ini ada di sini agen special legend, ini legend eksklusif ya, guys ya. Ini memang isinya legend semua, guys, ini, guys. Jadi ini adalah reward dimana awal rilisnya PS 2020 ya, guys ya. Jadi di sini isinya ada 5 legend, guys. Nah, kemungkinan besar, guys, ini reward yang akan kita dapatkan dari kampanye ini atau dari event ini itu kurang lebih agen spesialnya seperti ini, guys. Jadi isinya legend semua, guys, karena tadi keterangannya pun agen special legend yang dijamin legend. Nah, sudah pasti isinya legend semua, guys. Nah, harapan gua sih, atau ya bisa jadi harapan kalian semua ya, ini isinya semua legend ya, guys ya, bukan cuma 5 legend ini aja ya, guys ya. Jadi semua legend Black Ball itu ada dalam satu agen spesial yang gratis tersebut ya, guys ya. Kalau di sini kan cuma ada Oliver Kahn, Ronaldinho, Pavel Nedved, Patrick Vieira, dan David Beckham ya. Jadi ini cuma ada 5 legend gratis ya, guys. Ini di awal PES 2020 ini memang kita dikasih gratis ya, guys ya, buat yang masih ingat ya.
entah dapat siapa itu. Kalau gue sih itu kalau nggak salah gue dapat Piera itu tuh. Gue ngarep banget dapat Ronaldinho, padahal gue belum punya Ronaldinho. Jujur gue belum punya Ronaldinho guys. Dari 2018 gue belum punya Ronaldinho ini sampai sekarang ya guys ya. Nah jadi kembali lagi di sini kalian cukup menautkan data aja ya guys ya. Tadi menu ekstra, lalu masuk ke dukungan dan data tautan ya guys ya. Mudah banget buat ikutan kampanye atau event ini ya guys ya. Kalian bisa dapatkan 100 koin totalnya dengan agen legend ya guys ya, agen special legend ya guys ya. Jadi pastikan kalian sudah menautkan data ID Konami sebelum tanggal 17 September ya guys ya, atau hari Kamis besok ya guys ya. Jadi tautkan data kalian dari sekarang ya guys ya, sebelum tanggal 17 September. Dan yang buat yang lupa udah ditautkan apa belum, nah cara ceknya sama ya guys ya. Jadi masuk menu ekstra, dukungan, lalu data tautan. Nah seperti ini ya guys ya. Jadi kalian cek aja jika memang sudah ada statusnya seperti ini ditautkan, maka itu sudah kalian sudah menautkan datanya ya guys ya. Dan kalian sudah pasti dapat reward yang tadi ya guys ya, 100 koin plus agen special legend yang pasti legend. Oke guys, sekian ya info dari gua, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian like jika memang bermanfaat ya. Oke, jangan lupa juga kalian subscribe channel PESMOB, dan juga jangan lupa kalian follow Instagram PESMOB Indonesia, karena di sana ada info-info seputar PESMOBile yang pastinya terupdate ya guys ya. Oke guys, gua akhiri, sekian dan terima kasih guys.